Happy Radio. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat scrunchies atau ikat rambut yang bermotif bunga kecil seperti ini. Jadi bunganya di sekeliling ikat rambut ini. Nah, bahan yang saya pakai kali ini adalah benang rajut katun, kemudian karet gelang, gunting, jarum rajut ukuran 5 strip 0. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai jenis karet seperti ini, boleh menggunakan karet gelang biasa, tinggal dilipat 2. Jadi langsung bisa dirajut dan bisa juga dipakai, nggak usah khawatir. Atau juga bisa memakai karet gelang yang lain, opsional kepada teman-teman. Mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi biar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Nah, kita langsung kerjakan yuk teman-teman. Kita ambil benang, lalu kita ambil karet gelang. Kemudian kita langsung buat di sini, kita langsung kaitkan benangnya. Kemudian kita buat satu rantai. Jadi kita buat satu rantai seperti ini. Kemudian kita buat SC di sepanjang karet gelang ini. Jadi kita akan berkeliling membuat SC. Nah, teman-teman perhatikan, SC yang kita buat kali ini adalah sekitar 45 atau 55. Jadi teman-teman bisa membuatnya lebih banyak atau lebih sedikit tergantung teman-teman. Tapi kalau saya biasanya lebih kurang 50 ke atas supaya dia lebih rapi. Nah, teman-teman, jadi kita akan membuat SC di sepanjang karet gelang ini. Jadi nanti saya akan memberikan cara berikutnya setelah kita membuat SC ini. Nah, benang yang sudah kita simpan seperti ini tidak mengapa, nanti dia akan tertutupi. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan. Kita buat SC sampai di sini, nanti kita slip di sini. Nah, teman-teman, ini sudah sampai di ujung, lalu kita akan tusuk slip di SC yang pertama. Jadi teman-teman perhatikan di sini, kita tusuk slip. Lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet di loop berikutnya. Jadi di sini kita buat double crochet. Kemudian kita buat lagi di sebelahnya double crochet, lalu sebelahnya double crochet. Jadi kita akan membuat double crochet di sepanjang SC ini. Kita buat sampai di akhir, nanti kita tusuk slip. Nah, teman-teman, sangat gampang membuat ikat rambut ini. Teman-teman perhatikan, jadi kita buat di sini double crochet sampai di sini, nanti kita tusuk slipnya di sini. Teman-teman lanjuti ya, nanti saya kasih tahu lagi cara berikutnya. Kita lanjuti dulu. Nah, teman-teman, double crochet-nya sudah kita buat, lalu kita langsung tusuk slip di rantai paling atas. Jadi kita tusuk slipnya di sini.
Kemudian kita buat 5 rantai, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet, lalu kita tusuk di rantai ketiga, 1, 2, 3. Di sini kita buat double crochet. Kita buat 2 double crochet, 1, 2, kemudian 3 rantai, 1, 2, 3, lalu tusuk slip di tempat yang sama, kemudian buat lagi 3 rantai, buat lagi 2 double crochet, 1, 2, lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, kemudian tusuk slip di tempat yang sama. 2 kelopak sudah kita buat, lalu kita buat lagi 3 rantai, buat lagi 2 double crochet di tempat yang sama, 1, 2, kemudian 3 rantai, lalu tusuk slip di tempat yang sama. Nah teman-teman, 3 kelopak sudah kita buat. Sekarang kita buat lagi 3 rantai, 2 double crochet, 1, 2, kemudian 3 rantai, lalu double crochet, maksud saya slip stitch di tempat yang sama, kemudian 3 rantai lagi, buat lagi 2 double crochet di tempat yang sama, 1, 2, kemudian buat 3 rantai, lalu tusuk slip di tempat yang sama. Nah teman-teman, 5 kelopak sudah kita buat. Lalu kita buat lagi 4 rantai, kemudian kita tusuk slip di tempat. Jadi kita di sini kita skip 2, kita skip 2, 1. Kita tidak usah, jadi kita hitung di sini 1, 2, di sini kita langsung tusuk slip. Jadi skip 2, di loop ketiga kita langsung tusuk slip. Kemudian kita buat lagi 5 rantai, kita buat polanya sama, lalu 3 rantai lagi. Kemudian kita buat double crochet di rantai ketiga. Kita buat 2 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tusuk slip. Kita buat lagi sampai 5 kelopak. Jadi 3 rantai polanya 2 double crochet, kemudian 3 rantai, lalu tusuk slip. Kita buat lagi 3 rantai, 2 double crochet di tempat yang sama, 1, 2, 3 rantai, lalu tusuk slip, kemudian 3 rantai lagi, buat lagi 2 double crochet, 1, 2, lalu
3 rantai, kemudian tusuk kulit, lalu buat lagi 3 rantai kelopak yang terakhir, kemudian buat lagi 2 double crochet, 1 2 lalu buat 3 rantai, kemudian tusuk slip di tempat yang sama. Nah, 5 kelopak sudah kita buat, lalu kita buat lagi 4 rantai, kemudian kita tusuk slip. Jadi kita skip 2, 1, 2 di loop yang ketiga kita tusuk slip. Seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjuti berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lalu kita buat double crochet di loop ketiga, 1, 2 double crochet ya teman-teman, polanya sama seperti tadi, lalu 3 rantai kemudian skip. Buat sampai 5. Tiga rantai, 2 double crochet. Lalu 3 rantai tusuk slip, buat lagi 3 rantai double crochet, 2 kemudian 3 rantai, lalu tusuk slip 4 kelopak, 1, 2, 3 rantai, 2 double crochet, 1, 2, kemudian 3 rantai, lalu tusuk slip. Selanjutnya kita buat lagi 4 rantai, lalu kita tusuk slip di sebelahnya. Jadi kita skip 2, kita buat di sini. Nah, bunganya seperti ini teman-teman. Kita akan lanjuti sampai di ujung sini, nanti kita slip stitch teman-teman. Setelah bunga terakhir yang kita buat ini, kita langsung akan tusuk slip di sini, tapi kita hitung dulu. Jadi di sini kita skip 2, 1, 2 dan yang ketiga ini kita akan slipkan. Jadi di sini kita slipkan tempatnya, tusuk slipnya. Kemudian kita buat satu rantai dan kita putuskan benangnya. Kita keluarkan benangnya. Kemudian kita akan selip-selipkan benangnya. Kita gunakan jarum yang lebih tajam, lebih kecil maksud saya. Lalu kita turunkan benangnya di sini. Kita tarik benangnya keluar. Nah, kita akan selip-selipkan benangnya di batang tangkai ini. Supaya dia tidak mudah terbuka ya, teman-teman.
Lalu kita selipkan di bagian sini lagi. Dan sampai di sini juga, biar talinya tersembunyi di dalam. Jadi, sewaktu ikat rambutnya dipakai, nanti dia tertarik, tapi tidak masalah. Karena dia lebih tahan kalau kita selipkan di dalam. Nah, setelah banyak terselip, kita bisa langsung potong saja benangnya. Nah, langsung potong. Lalu yang pertama tadi sudah kita selipkan di awalnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jika kalau kita memakai benang yang besar, ply besar seperti benang katun tadi, nah hasilnya akan lebih besar lagi. Kalau kita menggunakan benang yang kecil, makanya hasilnya akan lebih kecil. Itulah perbedaannya. Dan ini motif bunganya sangat bagus, bukan kelihatannya. Nah, teman-teman bisa digunakan untuk mengikat rambut ataupun untuk di tangan. Jadi teman-teman sewaktu menarik bisa juga untuk dipakai di tangan. Nah, inilah teman-teman kalau menggunakan benang kecil dan benang besar. Nah, untuk kali ini video saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.